Ya. Kita nak berjaya seketika untuk kita bersama dengan sahabat kita di Terengganu, yang mana ini menarik kerana kita akan menyaksikan bagaimana peserta koperasi menggunakan tanah yang telah pun diperolehi untuk melaksanakan tanaman padi di kawasan rumah. Jadi apa perkongsiannya? Jom sama-sama kita saksikan. Menanam padi secara kecil-kecilan di halaman rumah adalah salah satu inisiatif yang boleh dilakukan untuk menghasilkan beras bagi menampung kegunaan harian. Itu antara usaha yang dilakukan 20 ahli koperasi Kariah Masjid Kampung Tebakang Marang, Komit. Penanaman padi huma itu bukan sahaja untuk kegunaan sendiri, malah inisiatif itu dapat mengurangkan perbelanjaan harian mereka. Setiausaha Komit, Muhammad Khaidir Hussein berkata, projek tanaman padi itu bermula akhir tahun lalu. Penanamannya di dalam pasu, atas tanah dan bekas plastik itu bagi menampung keperluan sumber makanan penduduk. Buat permulaan, semua benih padi dari jenis basmati, tangkai langsat dan jarum gajah itu diperoleh dari luar negara. Ia dibekalkan secara percuma kepada peserta koperasi. Ini adalah bila musim panas macam sekarang, tak ramai yang boleh pergi ke padang untuk buat padi pun semua. Jadi bermula daripada situlah anggota-anggota yang usahakan, 12 orang yang usahakan di ladang, ambil sedikit benih tu tanam di rumah. Jadi bermula daripada situ tercetus satu idea. Sebenarnya tanaman di rumah lebih mudah dijaga dan diselenggara berbanding di ladang tu sendiri. Dan alhamdulillah hasilnya seperti mana sekarang. Sementara itu, peserta menyifatkan penanaman padi huma sangat mudah dijaga kerana penggunaan air yang minimal. Lazimnya tanaman itu hanya memerlukan jangka masa pendek antara 3 hingga 4 bulan untuk dituai. Peserta juga menyifatkan kaedah penanaman padi dipelajari hanya melalui media sosial. Jadi, rasa nak tengok padi sangat kat rumah. Tapi rasa boleh hidup kata-kata. Jadi gitulah, jadi semangat tu macam nak buat padi. Tapi badan ni dah larat dah. Untuk masa akan datang, generasi akan datang tu, kita rasa perlu buat padi. Masing-masing ada kawasan yang lapang tu lagilah bagus. Luas kawasan rumah yang lebih luas kan, lebih boleh tanam banyak lagi dan boleh hasil daripada hasil titik peluh kita sendiri. Jadi hasil tu maknanya lebih berkatlah daripada kita beli tu. Kalau boleh kita, saya lah galakkan biarlah kita guna sebagai apa tu, kita tanam organik lah. Kita tidak menggunakan racun, lebih selamat lah. Jadi macam pokok-pokok sayur jaga masa ni pun tak payah jaga pun. Padi ni lok itu je. Tanaman padi sesuai diusahakan bagi mereka yang mempunyai kawasan tanah yang sesuai. Sebahagian hasil tuaian dijadikan benih untuk tanaman musim kedua. Usaha itu secara tidak langsung dilakukan bagi mendapatkan bekalan beras organik yang bebas baja daripada sumber bahan kimia untuk penjagaan kesihatan. Nur Azila Mohd Sani, selamat pagi Malaysia.